Kamis tanggal 7 Mei 2015, di pasar tradisional yang biasanya sepi dan tenang, tiba-tiba ramai dengan kedatangan murid dari Sekolah Alam Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Mereka mengadakan kegiatan Tour of Duty, sebuah kegiatan yang dilakukan di area pasar tradisional Cibodas, Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang menarik dalam kegiatan ini adalah di mana para murid dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan pedagang yang mungkin anak-anak ini belum terbiasa untuk melakukannya. Kegiatan yang belum lazim dilakukan oleh anak-anak ini sangat baik dilakukan untuk melatih keberanian anak, diantaranya untuk bersosialisasi dan bersikap baik di lingkungan sekitar, serta melatih keberanian dan kepercayaan diri anak. Selain memperoleh pengalaman, anak-anak juga mendapatkan pengetahuan tentang ciri khas produk apa saja yang berada di lokasi pasar tradisional ini, seperti buah alpukat, stroberi, kerajinan gelang, tas terbuat dari bahan rotan, tanaman bonsai, dan macam-macam baju yang menunjukkan objek wisata Cibodas. Ada beberapa penjual yang menarik anak-anak untuk membelinya, yaitu penjual tanaman bonsai. Tanaman yang beraneka jenis dan bentuknya unik ini seperti kaktus, azaleas, sakura, dan masih banyak lainnya. Anak-anak tertarik dikarenakan bentuknya unik dan harganya yang relatif terjangkau. Dalam kegiatan inilah, para siswa benar-benar dituntut untuk memanfaatkan dan menghargai uang dengan lebih bijaksana dan sebagaimana mestinya.